Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bertemu kembali di channelnya Adi Kelana Putra, channelnya Anak Bengkel. Ya sahabatku, hari ini saya lagi kedatangan konsumen, yaitu Mega Pro 2011, yaitu Mega Pro Monoshock. Kendala motor ini adalah mogok karena di tangki terdapat air yang mengendap. Di sini kelihatan dari mesin ada air yang menetes tadi sebelumnya dari tangki yang mengocor air ya sahabat ya. Di sini juga saluran kran bensin pada tangki tersumbat oleh kerak yang ada pada tangki. Ya sahabatku, apa saja yang perlu diservis? Yuk simak videonya, jangan di skip, tetap di channelnya Adi Kelana Putra, channelnya Anak Bengkel. Jadi di sini saya hanya sedikit berbagi ya sahabat, yang perlu kita servis adalah karburatornya. Karena di bagian karburator terdapat endapan bensin juga, karena bensin yang mengalir mengandung air, jadi kita perlu menservis karburatornya. Juga jangan lupa bersihkan tangki yang tadi ada endapan airnya, sehingga waktu kita mengisi bensin tidak ada lagi endapan air yang mengalir pada karburator. Ya sahabatku, sedikit berbagi kepada sahabatku semua dimanapun berada. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sahabat, karena dukungan kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.